lah beramat. Sate sini jambok. Bapak kam. Dam. Dam mau bisa dong. Ah. Aku tidak suruh mana supaya menghindari teman pemangsa ya. Teman yang suka makan teman. Siapa itu? Habis lalu. Dam bagus banget dong ada mataharinya. Makan matahari itu aja dah awal ya kam. Ah, iya kak. Pondasinya juga keren banget pohon. Kayu pohon. Di Ubud. Gimana kita Ubud Bali ya? Keren ya Mbak ya. Keren banget. Oh, bubuhannya sih ya kasih ya satu mat. Mama Hadran nih hendak berkisah lah. Imba bakal kalahi lawan laki nih lah, bakal kalahi lawan laki. Dicucukakannya Karis Padang sabuting nih itu. Taluloy pulang cawat umanya Hadran nih. Han, bebaikan pulang. Lelakian nih harat bana meluluhakan bebinian lah. Bila dikakalahi ibini ke situ kamari bila bini hamuk bapak cul selawar nih nah. Mama Hadran nih handak nang bemandi wajib bebebawana. Nah, nah, nah tuliskan nih. Handak mandi wajib karena kalau mandi wajib banyu karingan nah di mapa aja Mama Hadran aku handak bebebara sih. Nah kakak ini nih kisahnya kan panas banar harinya nah banyu karingan saraba karing di mapa handak mama dibarasi handak mandi wajib juga kayak urang. Lelakinya nih harat benar marayu han paculnya selawar luluh pulang bebinian taluloy pulang cawat menyehadran nah kakak ini kisahnya kan kada baik jua karena pakalah bila kita nih bebinian nah bila sudah bemantanan nona lakian tuh melihat inya gitu asa kada handak lagi asa nak kayak mudil buah lo lumuan nang rasa diigut angoy itu nah asa anak muntah tuh parah asa jijik ngeliat inya tuh gelianan lah nih kata-kata gesan mantan dari Mama Hadran. Hai mantan, jangan terlalu rancak bemabuk-mabukan. Jangan ketuju dukem, anu haja mau minum vitamin lah. Rancak-rancak minum vitamin habis soalnya amun ikam tuh nagaring mati. Siapa nama itu? Aku kayaknya kawin di pelaminan. Kadang-kadang sakit hati kada melihat aku kawin di pelaminan. Mun ikam mati. Hari ini Bu kepala sekolah itu baru selesai mandi ya, mandi cantik. Terus udah pakai handukan mau dendong dan ternyata ada Ibu Beka. Oh, halo, tidak halo. Kapun, Kak. Sini dulu sejen. Kita jadi hari ini temanya apa? Temanya hari ini wanita muslimah. Wanita muslimah. Ya. Kalau tengah malam lewat dari jam 10, wanita rang-rang, wanita original ya. Bekarkut dinding Ibu Beka. Ya ampun, minal aizin, minal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ibu Beka. Dan ya gimana ya anak-anak sekolah yang akan kita tahun baru, ajaran baru. Jadi kita akan mendidik murid-murid baru yang baru masuk menjadi supaya lebih baik dan lebih pintar, lebih cerdas lagi iya. Ya. Jangan tidak cerdas, itu tidak bagus. Harus cerdas.